masak ke kanan. Ini jenis kenari biasa. Apa bedanya dengan kenari yang lainnya, Pak? Di samping bodinya lebih gede, kalau yang ini kan lebih kecil. Harganya juga mahalan yang AF. Ini jenis kenari apa, Pak? Jenis kenari semacam burung gereja, warnanya sih ya. Cuman kenarinya kenari biasa ini umum. Ini pakai pakannya apa, Pak? Pakualam. Pakualam kenari tuh. Khusus kenari pakualam. Mantap. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi kenari kurang lebih 3 bulan ya, habis 2 lah. Sekarang udah ngoceh aja. Oh. Burung jadi sehat. Ini kayaknya habis turun bulu, Pak ya? Sedikit sih. Nggak mabung banget. Kata bahasanya ucap itu mabung. Jadi gacor, Pak ya? Lumayan. Kalau untuk burung tuh jenis apa saja, yang penting pemeliharaan. Ya, minumnya 2 hari sekali, dibersihin tempatnya, airnya diganti, pakannya dibersihin, sisa-sisanya dibuang. Ampasnya itu kan kayak gini nih, itu kan harus dibuang. Kalau kenari itu kan ampasnya di dalam. Ya, demikianlah review pakan pakualam kenari, khusus kenari ya, biar gacor dan sehat. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Semoga semakin gacor.